Tahapan pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil CPNS khususnya di lingkungan Pemkot Pontianak tahun 2019 satu persatu mulai terlaksana. Setelah sebelumnya tahapan seleksi CPNS memasuki fase mencetak kartu peserta ujian melalui akun peserta atau pelamar yang terdaftar pada sscasn.bkn.go.id, kini tahapan seleksi memasuki fase verifikasi dan pengambilan kartu peserta ujian di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pontianak. Selama 4 hari ke depan, dimulai sejak Selasa 7 Januari 2020, para peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos seleksi administrasi dan telah mencetak sendiri kartu peserta ujian CPNS 2019 wajib melakukan verifikasi ulang dan mengambil sendiri kartu peserta ujian di kantor BKPSDM Kota Pontianak. Kepala BKPSDM Kota Pontianak Multi Juto Batarendro menuturkan, dari 4.025 orang peserta atau pelamar CPNS yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan berhak untuk mengikuti tahapan seleksi kompetensi dasar atau SKD, verifikasi dan penyerahan kartu ujian dapat selesai bahkan lebih cepat dari waktu yang ditargetkan. Memberikan verifikasi ya, tapi mendaftarkan untuk mendapatkan kartu peserta. Dan nanti akan banyak hal diinformasikan oleh BKPSDM. Salah satunya nanti bagaimana mendapatkan cetak kartu peserta, kemudian di mana tempat tes, kapan dites. Multi menambahkan pelaksanaan seleksi kompetensi dasar atau SKD selanjutnya akan dilaksanakan di Gedung Politeknik Tongga Ekuator atau Poltek Pontianak. Sementara untuk kepastian jadwal pelaksanaan seleksi akan ditentukan kemudian dan diumumkan di www.pontianakkota.go.id karena pihaknya juga masih menunggu pengumuman resmi dari panitia pusat. Hendra Pon TV memberitakan.